Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Karena satu subscribe dan like dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan like. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hands my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular. Yo teman-teman, balik lagi channel Marcel JH. Nah teman-teman, kali ini kita balik lagi di konten Point Blank. Dan di konten kita kali ini kita akan buy one melawan member alter ego ya. Pemain dari alter ego yang masuk grand finalis. Buset, bukan kaleng-kaleng ini ya teman-teman ya. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk di like. Terus kalian komen di kolom komentar mau konten yang seperti apa. Dan di subscribe. Oh ya teman-teman ya, saya juga mau ingetin buat kalian semua yang mau beli Charmander data polos, kalian langsung hubungi aja kontak yang ada di samping sini ya teman-teman ya. Jadi datanya polos, email sama nomor HP-nya bisa kalian ganti pakai email kalian sendiri. Terus inventory-nya warna-warni, poinnya ratusan ribu, full title ya teman-teman ya. Jadi mau lawan bintang 5, bintang 6, bintang 7 langsung rata ya, pokoknya aceprak. Oke lah teman-teman ya, daripada banyak bacot, kita langsung let's go aja ke kontennya guys. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita ditemani sama alter ego Rashid ya, yang dulunya ini ya apa, leadernya alter ego ya di tahun kemarin ya, atau di season lalu Rashid jadi leader. Di season lalu. Oh, season 1 Rashid leader ya. Sekarang leadernya ganti ke siapa Rashid? Ganti ke ini si Raven. Oh, jadi sekarang alter ego leadernya di season kedua ini Raven ya teman-teman ya. Jadi kalian udah tahu sekarang. Nah, kita akan buy one nih teman-teman nih. Ini agak ngeri-ngeri sedap gitu ya teman-teman ya. Lawannya alter ego yang terkenal dengan aimnya yang kuat-kuat ya teman-teman ya. Kills. Tapi kan emang seperti itu gitu loh, Mam. Bener kan? Aimnya emang kuat-kuat loh anak-anak alter ego, serius. Apalagi MLV ya kan, itu kan wah gila itu kalau lagi turnamen ceprak-ceprak mulu gitu kan. Iya, MLV emang jago dia. Iya, makanya kita buy one apa nih? Dual apa kayak gimana nih? Boleh dual aja. Oke, kita dual dulu ya, teman-teman ya. Oke. Langsung aja kita daripada banyak bacot, langsung let's go. Jadi bantai ya. Jangan dibantai nih. Ini jadi bantai ya. Ini teman-teman yang mana ada? Asli orang udah lama gak main, lawannya yang main setiap hari mau turnamen, jangan dibantai itu kayak kata-kata sedih gitu rasanya. Jadi kayak rindu turnamen gitu kan. Turnamen lah sel. Aduh, jangan lah, anak istri udah gede anak. Oh kan gila langsung nggak ngerti lagi. Hoki segala hoki. Iya. Aduh. Kedepannya langsung sisa segini ya guys. Hoki sekali dari Cinsel nampaknya di sini. Tapi seru nih dari mantannya alter ego masuk ya, dua-duanya masuk loh, si Cueng sama Embing ya, Mam. Embing ya. Tapi beda tim kan mereka kan. Wah, beda. Seru, si seru Cueng sih. Di AA. Cueng di AA, si Embing di tim apa ya? Di MV. Oh MV ya. Seru nih ya, melawan mantan tim tuh paling deg-degan. Iya. Gengsinya tinggi. Wah kampret. Bedanya lincah buat ya. Beda emang yang sering main sama yang jarang login bro. Let's go. Jadi sibuk apa sel bisnis nih? Apa? Ya, sibuk apa? Ya kerja biasa lah sama yang YouTube aja gini. Waduh sakit tuh. Mana ada. Wah gila sisa 5 bro. Jadi gini teman-teman, sebenarnya aku sama Imam ini udah kenalnya cukup lama ini. Apa ya dari zaman game school? Dari zaman game school kita ketemu itu di warnet di Bekasi kalau nggak salah ya. Iya, pernah turnamen bareng juga. Si Imam masih main sama anak-anak IST zaman dulu tapi.
Pidut, Audrey, aduh kampret, kampret. Dia timnya itu sama Pidut, terus Audria, Oot, itu kan. Dulu nama timnya bukan Alter Ego, teman-teman, Peci. Ya masih sama Hilal ya, yang sekarang di RRQ TCN ya. Betul, Hilal sama Son. Dulu Peci sempat bikin gempar tuh ngalahin End of Four kan. Gila. Tapi kalah sama lu. Hah? Ya. Aku kalah gitu sama lu. Itu Jinsel masih muda itu. Sekarang udah tua, lihat nih dibantai-bantai 5-1, enggak ngerti lagi. Asli. Okay, let's go. Asli, asli. Asli, asli. Asli. Oh, emang sakit banget ya. Terus ini kita jadi air ya, guys ya. Enggak ngerti lagi. Alright, let's move on. Bentar, kita jangan tanya-tanya lagi nih, ntar kalah telak nih, hancur reputasi. Oh, sakit banget, sumpah demi apapun ya, emang pro player beda. Kayaknya kita harus login tiap hari nih teman-teman, biar jadi pro player lagi gitu ya. Gila, gila, 7-1 guys. Dibalikin kayaknya ini. Dibalikin kayaknya malu nih. Nah, ini. Aduh, aduh, aduh. Oh, oh, oh. Aduh, aceprak. Wedang. Itu tuh, aceprak tuh harus dikeluarin kayaknya. Biar kayak ada ininya, apa namanya, mantranya gitu loh. Nggak ngerti lagi. Oh, gitu. Ampun, Om. Wah, ceprak di balik. Gila. Gila, gila sih ini. Emang nggak bisa kita kalau lawan player gini, kita bercanda itu nggak bisa. Lagi hoki. Beda, lagi beda, hoki. Beda satu detik kita mati guys, dimakan cacing guys, serius. Kan hoki parah kan. Gila, sambil loncat langsung headshot loh. Parah hokinya Jinsel ini, bro. Mission success. Oke, let's go. Hoki jago, parah jump shootnya, serius. Gila, langsung sekarang guys. Wow. Hokinya bukan main, Jinsel. Aduh, gila hoki parah sih. Oke, let's go. Wedan. Kan guys, gila, lihat tuh lagu sisa segitu tuh. Wow. Kan hoki lagi, bro, gila. Mantul. Gila ya, kita dikedipin drut langsung sisa 2-2 loh. Ngecit nih. Tetep aja gue langsung ngecit. Ngecit nih. Wuh, gila, gila. Hoki parah sih asli. Mission sampean mancen ngeten. Oh, masih ingat ya, masih ingat ya. Sampean mancen ngeten. Gila, itu dari zaman kapan itu? Wih, ada orang! Waduh! Aduh, gak mati dia, guys! Jadi, kalian bisa lihat sendiri ya, aibnya Alter Ego emang. Jangan bilang nge-cheat-nge-cheat itu apalah. Kalau pro player itu pasti. Soalnya gini loh, kadang tuh mereka tuh kayak apa, duduh ya, cheat ya? Duduh cheat, player dituduh cheat. Dulu kan Joy ya, MLV sering banget dituduh cheat. Yeah. Sekarang lagi siapa tuh namanya tuh? Mesotic lagi gempar banget dituduh cheat. Kalau pro player tuh kayak punya titik hafalan tersendiri untuk ngekill lawannya ya, teman-teman ya. Jadi bukan mereka itu
ngecheat lah, kampret nih lo jago Wewan nih, kalian lihat sendiri langsung aceprak gitu ya teman-teman. Oke lah teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oh iya, IG lu apa? Sit At Imam Rashid Ridho. Nah, kalian bisa follow IG-nya At Imam Rashid Ridho ya teman-teman ya. Nanti, oh iya, ide nggak boleh ya. Ide nggak boleh, pokoknya iya. Imam Rashid Ridho, kalian langsung follow aja itu membernya Alter Ego. Kalian kasih dukungannya juga. Kalau misalnya kalian ngefans sama Alter Ego, coba kalian komen di kolom komentar ya. Nanti saya salamin deh sama si Rashid. Okay. Weh, siap. Jangan lupa dukung tim gue ya. Iya, jangan lupa dukung Alter Ego untuk di PBNC ya teman-teman ya. Oke. Okay. Supaya jangan mereka bisa juara. Jangan lupa subscribe channelnya Marcel ya. Yoi, makasih Sid. Yoi, ya semoga siap. Tahun ini yang season 2 bisa Alter Ego sih yang juara, biar gantian-gantian juaranya. Amin, ya kan kemarin kan RRQ TC apa TCN, terus sekarang iya. Alter Ego, habis itu RRQ lagi atau kayak gimana gitu kan, atau XCN atau yang lain gitu lah. Apa The Prime. Kalau ganti kalau gantian-gantian kan PB semakin sengit gitu loh. Iya. Semakin panjang gitu game-nya. Semakin panjang gitu game-nya, enggak tutup-tutup ya, ini udah 10 tahun mau 11 tahun. Iya loh. Enggak tutup-tutup, gila kuat banget. Oke lah teman-teman ya, thank you buat okay. Kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Love you full ya. Thank you ya. Okay, jangan lupa untuk di-like, terus kalian komen di kolom komentar mau konten seperti apa dan di-subscribe. Thank you. Bye-bye. Siap. Sampai ketemu bye-bye. Di konten berikutnya. Bye.